Ya pemirsa, hanya di Alaska setiap kendaraan memiliki perangkat tambahan untuk kendaraan. Alat itu adalah pemanas mesin untuk menghindari kebekuan dari cairan dan oli di mobil. Halo, saat ini saya berada di Matanuska Glacier, yaitu gunung es yang salah satu terdekat dari kota Anchorage, yang merupakan kota terpadat di negara bagian Alaska. Esnya berada di mana-mana, di sekeliling saya, tempat saya menginjak sekarang, juga di belakang saya. Dan suhunya tidak terlalu dingin, yaitu untuk Oregon sini, maksudnya, yaitu sekitar 7 derajat Celcius. Di Alaska, berkendara 2 atau 3 jam saja, suhu bisa berbeda 15 derajat Celcius. Kota yang suhunya relatif bersahabat adalah Anchorage, karena letaknya yang berada di pinggir laut. Pada musim panas, suhu sekitar 10 hingga 20 derajat Celcius. Kalau musim dingin, bisa mencapai minus 15 hingga 20 derajat Celcius. Selain manusia, suhu dingin juga jadi masalah bagi kendaraan. Di Alaska, selain lebih banyak mobil bermesin besar, yang paling berbeda adalah hanya di Alaska, setiap kendaraan mempunyai pemanas mesin. Only in Alaska, mesin. This is the block heater connection, where the electric power is put into a heater, an electric heater that's in the coolant fluid in the car's engine. And it's to keep the coolant from freezing and damaging the engine. I'll show you how to do that. Yeah, so it's plugged in, and then in order to make this work, you can plug in like so. And just leave it, and it keeps your engine warm, and you will have a warmer start, less damage to the engine, and it won't freeze. The fluid won't freeze overnight in really cold temperatures. Okay, only in Alaska. Alaska, awas. Kalau tidak dipakai alat semacam ini, maka mesin kendaraan tidak akan berfungsi. Inilah kecil tapi penting dari Alaska. Alam Ruhana melaporkan dari Alaska.